Berapa persen manusia percaya bahwa Tuhan itu ada? Kadang-kadang kata lo, ketoknya bertuhan, gerutuk-gerutuk-gerutuk. Tapi percayane melune, krono wedi ora dibatur, krono wedi macem-macem. Nggih. Aku nek gak melok ngene besok ora iso ngene. Ah. Niki. Niku saged ugi dadi momok penghambat keberhasilan belajar. Besok yang bisa menjadi alat perdamaian dunia besok nih, titeni. Satu dari kekuatan spiritual dan satunya lagi dari kekuatan intelektual. Rahayu Bapak. Rahayu. Pinjing menika badhe nderek mitrang perkawis iki nopo? Keistimewaan manfaat derek-derek ingkang sampun nglampahi bukaan kunci ten sedulur sejati. Dados kadang kula niku angen-angen kathah tiyang lampah meditasi tetapi tujuane boten tepak ngoten. Nah, kados misale kula piyambak utawi Pak Dodi ngoten nggih. Riyen niku saderenge nderek bukaan terus sak mantune nderek bukaan niku enten hasile ingkang nyoto. Misale lek Pak Dodi moro-moro kok memang saged tolong tiang nyembuhne tiang ingkang gerah bahkan lo kan sering kempal kali Pak Dodi pas ten Jakarta niku kok sering didugeni rencang-rencangi mergi nate ditolong Pak Dodi maune bermasalah rumah tangga terus konsultasi kali Pak Dodi terus tiba-tiba saat niki dados suai terus pokoknya kuatah kasus-kasus kados ngoten niku ternyata tiap tiang niku benten-benten. Nek kados kula niku batin nopo-nopo, pengen nopo-nopo niku guampil terwujud. Termasuk kados Mbak Heni sing saking Medan niku nggih sami. Aku semenjak masuk SS kok bisa begini Mas Hendra, sehingga sampai ten pundi mawon derek. Terus sing Pak Swaji to pundi niku sing Ngawi, apa Bojonegoro niku Pak Waji, dicet niku nggih. Ngawi, nggih. Ngawi, nggih. Terus berarti fungsine meditasi niku saged mempertajam ibarate pekerjaane nopo, terus profesine nopo, ngoten. Terus kula angen-angen, oh, wong nek lahir tanggal sakmene, bulan sakmene, tahun sakmene iku memang dia punya bakat untuk menjadi penyembuh. Terus Pak Dodi niku ternyata nyata. Nah, nek kados kula niku, oh kula nek lahir sakmene, tanggal sakmenten, bulan sakmenten, tahun sakmenten niku kula pengin napa-napa niku kula batin anu tembus. Pripun niku tanggapane Bapa? Nggih, matur nuwun. Rahayu, rahayu perkadang dhateng pundi kemawon ingkang sami pinanggih wawancara menika. Ngeten kula nanggapi pitakenan bab guna lan padahipun derek penghayat utawi menghayati tentang kepercayaan hasil meditasi ngeten nggih. Kula sampun sering matur nek saking kula kunci niku sami panjen. Tapi oleh-oleane mboten saged sami. Mergi napa? Setunggal manungsa niku karaktere nggih mboten sami. Ping pindhone posisine nggih mboten sami. Ping tiga profesine nggih mboten sami. Sampun sering kula aturaken nggih. Kathah tiyang, kathah para kadang ingkang nderek sinau dhateng SS menika kathah ingkang sampun buktekaken. Ah,
Ngaten. Berangkat dari semula mau belajar, mau sinau, derek sinau. Niku latar belakangnya mesti saking percaya, kepercayaan. Mereka ini penghayat kepercayaan, saking percaya. Sing sepisan manungsa niku pinten persen percayane dateng Gusti bahwa Tuhan itu ada. Itu juga menjadi bahan penentuan. Berapa persen manusia percaya bahwa Tuhan itu ada? Kadang-kadang kadah lho. Ketoke bertuhan, gerutuk-gerutuk-gerutuk. Tapi percayane melune krono wedi ora dibatur, krono wedi macem-macem. Nggih. Aku nek gak melok ngene besok ora iso ngene. Ah. Niki. Niku saged ugi dadi momok penghambat keberhasilan belajar. Dados percaya niku penting. Kita percaya bilih Gusti niku wonten. Hanya Tuhanlah yang maha segalanya. Maha penentu. Terus engkang ngongko kali sak pinten percayane? Percaya napa mboten bilih manungsa niku gadah sedulur sing sejati. Mongko manusia sak dunia niku padha. Manusia sedunia itu sama. Di hadapan Tuhan tidak ada manusia yang istimewa. Titik. Jadi manusia sedunia ini di hadapan Tuhan sama. Ora ana manusia sing istimewa. Sing istimewa no manusia iki ya manusia dhewe. Itu latar belakang. Jadi pondasi dari percaya itu penting. Setelah percaya, ikut belajar, mempelajari. Sinau, nek wis ngerti, lakik dihayati. Lah. Beda orang, beda karakter. Beda tiang, beda karakter. Lah, prinsipe dateng mriki. Tuhan niku kagungan apa? Niku sampun ditumplek blek dateng manusia. Sudah diberikan semua manusia. Ada empat unsur. Siji rupa, loro swara, telu rasa, papat daya. Satu rupa, dua suara, tiga rasa, empat daya. Iki kabeh wis diparingno nang manungsa kabeh. Hanya satu yang menjadi simpanan Tuhan, rahasia Tuhan ini. Satu ini ada tiga hal. Tiga bab yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Nah, siji tibane pasti, loro tinemune jodoh, telu tekane kabejan manungsa ora wenang mengeru. Ora wenang ngawruhi. Nggih. Pastiku dadi apa? Arep ngopo? Jodhoku nang endi? Dumadine kabejan kapan? Dumadine bejo apa cilaka iki kapan? Manusa mboten saged ngawruhi niki. Niki rahasia Tuhan. Lah. Dene niki wau kathah-kathah warga kadang-kadang ingkang sampun ngraosaken hasil belajar, hasil sinau. Niku kantun manungsane, kantun tiange, percayane sepinten niku bahan pokok. Nek sampun percaya dihayati saestu-estu. Dihayati benar-benar. Itu pasti. Lah. Kalau dihubungkan dengan tentang apa itu? Intelektual, pelajaran intelektual. Bahwa lahir tanggal sekian nasibnya mengalami ini bener niku nggih mboten salah niki malah kula sampun manggihaken besok yang bisa menjadi alat perdamaian dunia besok nih titeni satu dari
kekuatan spiritual, dan satunya lagi dari kekuatan intelektual. Kalau sudah intelektual ketemu spiritual, ini yang benar, ini menjadi satu menyatu, inilah nanti yang bisa menjadi jalan untuk perdamaian dunia. Sudah ada orang peneliti mengumpulkan data, fakta, bukti, saksi datang kepada saya. Rawuh datang lagi. Cocokkan kali kula ngomong ngeten. Malah datane niku dituduhaken kula. Niki Mbah Harjo datane. Ini Mbah Harjo. Yang mboten saged ngomong Jawa. Ini Mbah Harjo. Ini bukti saya keliling mengumpulkan data ini. Keliling Indonesia, Pak. Lah, teng mriki konsultasi kalih kula. Cocokan niki bakal ngeten. Ternyata pas. Diteliti semenjak tahun 1 Masehi sampai sekarang. Cocok. Belum ada yang meleset. Penelitian itu. Niki pengumpulan data dan fakta, sampun wonten. Malah yang baik pun paring dawuh dateng kula. Teng Nusantara ini sudah terbikin gini, Pak Arjo. Ini sudah resmi, sudah legal dari pemerintah. Artinya sudah resmi dari pemerintah. Sudah ada ketua umum. Yang intinya apa? Untuk kembalinya Nusantara kembali jaya. Jadi dengan kita ini searah tujuannya Nusantara Bali Jaya. Lah, ini sampun diteliti mulai tahun 1 Masehi ngantos sak menika. Mboten enten sing meleset. Cocokan kali kula. Rawuh mriki, kemungkinan suatu saat datang ke sini lagi. Kemungkinan. Lah, leh dene para kadang-kadang ingkang sampun derek sinau saged ngraosaken hasil belajar, hasil sinau. Nggih. Nek pancen kula niki kan namung lantaran ngaturaken kuncinipun. Nek kuncine saking kula sami, mboten enten sing mboten sami. Dadi terus ngeten nggih Bapak nggih. Nggih. Ibarate orang punya skill apa, setelah ikut bukaan kunci itu skillnya menjadi terasah, menjadi lebih baik, semakin memudahkan perjalanan. Nah, kula ngoten. Nah, bener niku bener. Mboten kok terus sing diarep arep iku swara teko leluhur. Terus sing diarep arep malih misale awake ngeder-ngeder, nek ora ngeder aku ora pemelu meditasi niku nggih. Nggih, panjenengan ngeten. Kata-katae tiang mlebet teng penghayat niku dereng ngertos sing saestu. Sing mestine ning kene wis ditata apik supaya belajar meneng, menep. Nek wis menep lagek bening. Kadang-kadang wonge kepingine malah seneng sing mumbul-mumbul. Jare nek gak urung mumbul-mumbul. Lah, itu sebetulnya terbalik. Malah sing gerake akeh iku diupayakan supaya berkurang. Mulane teng mriki sing wiwitan gerake kuwatah polahe kathah. Teng mriki saya dangu saya halus. Semakin lama semakin halus, berkurang geraknya. Jadi bisa tenang, bisa diem. Itu ada faktor sendiri-sendiri. Ndak bisa dibuka secara umum nggih. Mriki faktore kata sing bener ibaratnya dan wadah nih. Nek teng mriki kunci setunggal niku istilah sisteme napa? Nata wadah. Nek wis adahe ketata, nek wis adahe ketata isi teko dhewe. Yang kita cari kan unsur gaib. Nggih. Ya. Tatus yang kita cari unsur gaib.
bab tentang gaib, gaib Gusti. Lah awak dhewe iki apa goleki gaib nok endi dununge? Manungsa ora ngerti. Sehebat apapun manusia di dunia, di hadapan Tuhan itu sama kok. Nah, kunci pertama noto ada. Kunci kedua, konek sadai ketoto api ersik. Nah ini kan dikembalikan to unsurnya nih. Lah ini percaya apa ora nek manusa kuwi duwe sedulur sing sejati. Sedulur kang sifat gaib, sifat suci. Mergi napa? Tuhan Gusti niku sifate nggih gaib nggih suci. Lah nek percayane kambang-kambang oleh nggih kambang-kambang. Dadi kula mboten saged meksa. Lah kadang-kadang ya dan nderek mlebet nderek sinau bukan karena murni ingin belajar, karena yang ada, karena berangkat dari mengeluh keluhan, pernah apa, nah tadi, nah tapi ya nggak apa-apa, baik, boleh, monggo dari unsur nopo mawon keluhan sedaya mengeluh, ingin mengeluh bukan karena harta, tapi mengeluh tidak tahu dan tidak ngerti jati diri, misalnya. Okay. Itu malah bagus. Monggo. Kulo kan nate disanjangi kali tiang Jombang, ya. Tiang ini praktisi spiritual. Asli nego sing digoleki wong sak pirang-pirang nang spiritual iku ya mung sedulure dhewe iku lho. Masih Kanjeng Nabi ku oleh dawuh oleh apa ya teko sedulure dhewe ku mau ora kok ngene ngono. Nah, terus gini. Pak Widodo Semarang ya. Ya. Dari narasumbernya Mas Hendra itu segitu banyaknya itu yang benar-benar bisa membuktikan omongannya itu ya Mbah Harjo sak mantune nderek bukaan kunci. Duka bukaan kunci pinten niku Pak Wit niku. Pak Wit niku kula nek teng mriki kan kula mboten saged meksa. Nek pun titi wancine kula paringi ngecos jenengan pun wancine niki kantun siap nopo dereng. Mergi kunci dateng ajaran SS niki kan kunci niku wonten 6. Dadi telung bagian. 6 kunci menjadi 3 bagian. Purwo, Madyo, Wasono. Wiwitan, tengahan, lan pungkasan. Purwo ada 3 tahap kunci, 1 2 3. Madyo tinggal 2. 4 dan 5. Wasono, kunci terakhir tinggal 1. Nah, kulo namung wenang ngaturaken kunci dateng gangsal. Loh, lah kenging nopo kok mboten sedaya, mboten kunci 6, mboten. 6 niki mangke sampun mboten kulo sing maringi, mboten kulo sing ngaturi. Sami kalih tataran manusia aku.